Sebuah pabrik pemintalan benang di Jalan AH Nasution, Kota Bandung, Jawa Barat terbakar. Petugas dari Dinas Kebakaran Kota Bandung dan warga berjibaku memadamkan api. Sebanyak 14 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas bergerak cepat untuk memadamkan api dan melakukan penyekatan agar api tidak melebar ke bangunan lainnya. Bahwa ada kejadian kebakaran di tempat ini. Dan nampaknya ini memang api cukup besar. Makanya teman-teman semua dari pusat, kampung pusat dan semua UPT turun. Karena kalau misalkan kita biarkan juga, ini meskipun mendung tapi angin cukup kencang. Khawatir bisa merambat kemana-mana, jadi kita kerahkan seluruh kekuatan yang ada. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan.